Selamat datang di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru. Kita ingin menjadi pusat promosi pariwisata, budaya, dan ekonomi kreatif. Juga bicara masalah budaya, kita inginkan di Bandara Sultan Syarif Kasim II, budaya Melayu, terutama yang kita kenal dengan pantun, itu juga ada di bandara. Itu bisa diterapkan di dalam kegiatan sehari-hari di Bandar Udara. Dan oleh sebab itu, kami mengundang, memberi kesempatan kepada siswa SMP, SMA, mahasiswa, dan umum untuk bertanding menjadi duta pantun di Bandara Pekanbaru. Duta Pantun Bandara SSK 2 Pekanbaru, terima kasih sudah menyempatkan hadir. Kita akan mendengar sambutan terlebih dahulu dari General Manager PT Angkasa Pura II Pekanbaru, Bapak Jaya Tomo Masirait. Kepada Bapak Jaya, kami persilakan. Assalamualaikum dan selamat petang. Saya bangga dan senang juga terharu. Bapak, Ibu, dan adik-adik selamat datang di Bandara SSK 2 Pekanbaru. Jadi teman-teman sekalian, harusnya memang generasi muda kita itu harus mencintai budaya kita. Kalau dulu saya bilang kita akan mengundang semua kabupaten yang ada di Riau. Setelah itu bisa kita selenggarakan dengan baik, kita bisa mengundang juga semua provinsi yang ada di Sumatera ini. Kalau kita mau mengembangkan industri pariwisata, salah satunya tentu kita harus mempertahankan, mengembangkan budaya yang ada di daerah tersebut. Dan yang terakhir adalah Angkasa Pura II juga akan memberikan kesempatan kepada adik berkarya di bidang pantun yang kita implementasikan di Bandara Udara ini. Oleh kami sebut kontrak eksklusif. Pengantin baru duduk bersanding, duduk di pelamin selalu gembira. Kepada semua peserta selamat bertanding, semoga bisa menjadi duta pantun bandara. Selamat bertanding, utamakan sportivitas, bikin pantun yang bagus, kreativitas sendiri, dan junjung budaya kita, kembangkan budaya kita, budaya Melayu, kita mendukung pariwisata Indonesia. Selamat bertanding. We'll be right back.
dihormati para sponsor kegiatan Duta Pantun, acara kita siang hari ini hingga selesai kiranya akan berjalan lancar. Kami pimpin doa secara Islam bagi Bapak. Bahwa karakter bangsa, budaya bangsa, sebenarnya kalau kita jaga, itu bisa menjadi modal kita untuk mengembangkan perekonomian, mengembangkan kesejahteraan masyarakat. Karena dengan begitu, maka adik-adik generasi muda di dalam persaingan globalisasi memiliki sebuah cita diri bangsa, bangsa Indonesia yang penuh dengan budaya. Dan mitra usaha kami yang ada di bandara ini, sungguh saya mengucapkan banyak terima kasih. Kami berusaha memberikan yang terbaik kepada semua pengguna jasa. Tentu bukan hanya Angkasa Pura II yang memberikan pelayanan terbaik, tetapi semua mitra usaha, mitra kerja kami. Satu, pemilihan Duta Pantun Bandara SSK 2 Pekanbaru resmi dibuka. Lomba Duta Pantun, lomba
Saya akan menyebutkan 6 peserta dengan pakaian terbaik pada pemilihan duta pantun Bandara SSK 2 Pekanbaru ini. Kosong 58 secara simbolis Lida Aryani. Peserta yang terpilih sebanyak jalan ke Kota Bengkalis. Penduduknya ramah dan santun. Selamat kepada para finalis. Semoga menjadi duta pantun. Amin. Ada lagi Pak? Dua boleh juga Pak. Sangat hafal sekali namanya ini namanya. Namanya siapa? Namanya di kepala. SSK 2 bukan sebarang bandara. Bandara terbaik di negeri Melayu. Bukan pepaya sembarang pepaya. Pepaya dimakan dengan kuah seri. Bukan bandara sembarang bandara. Bandara SSK 2 berkenan di hati. Suai! Tak menentu saat nak landing. Pening kepala, mumet rasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bandara SSK 2 internasional kategorinya bernuansa Melayu dan lupa. Yang tentunya masih berkaitan dengan pantun yang bukan kata sembarang kata, kata melompat sambil berayun. Bukan batak sembarang berbatak, tapi batak juga bisa berpantun. Pergi ke bandara, jangan lupa. Oh, dengan kombinasi pakaian ada berwarna ungu. Pertama menjual, kedua membeli. Manislah manis pisang perangan, dibawa tuan ke negeri lingga. Banyak istilah dalam penerbangan, istilah turbulensi, apa maksudnya? Jadi itu yang ditanya ya. Anak orang mencari ikan. Mengapa tuh? Juga dibeli sebuah pepaya. Kalau itu yang tuan tanyakan, goncangan sedikit di atas, itulah jawabannya. Luar biasa, mantap. Kedua, kece abang lagi. Tenun bercorak awan larat dipakai oleh Putri Kelantan. Ponsel dimatikan dalam pesawat, apa fungsinya? Coba sebutkan. Banyak sayuran dibuat urap. Duduk bersimpuh bersama nyonya. Apa tuh? Izinkan saya untuk menjawab. Keseimbangan pesawatlah jawabannya. Anak orang mencari rambai. Rambai dicari di Kota Baru. Kalau tuan orangnya pandai, siapakah GM Angkasa 2 Pekanbaru? Macam nak tahu kacau ni. Yang buat acara ni. Halus-halus si kain cindai dipakai oleh si anak dara. Saya ni memanglah pandai. Pastinya bukan abang lah orangnya. Anak orang pergi ke palas. Pergi ke palas mencari buah delima. Jauhnya.
Kalau tuan orang yang cerdas, ya, berapakah panjang laju? Apa panjang landasan pacu? Maka salah SSK 2. Ah, ini agak payah segini. Dari Palang sampai ke Gobak. Ah. Tidak lupa membawa pepaya. Iya. Melihat si abang yang sangat gagah membuat saya menjadi lupa. Alamak. Lupa saya tak itu nak saya untuk doa saya. Pak Cik tahu. Iya. Beli buah pepaya. Kalau Pak Cik tak tahu jawab sejujurnya. Ha. Iya. Itu saya lupa. Tari makan sirih, tari persembahan. Persembahan betul. Iya. Dari Riau sebagai jati diri. Terus izinkan saya mengaju pertanyaan. Sila. Apa makna burung serintik di bangunan ini? Baik. Memakai sanggul lipatlah pandan. Cantik. Cantik kan? Cantik. Piring dipakai si anak dara. Kalaulah itu yang si abang tanyakan sebagai pengangkat, itulah jawabannya. Luar biasa. Sungguh cantik songket dipakai tuan. Betul. Terlihat gagah, manis nampaknya. Betul sekali. Saya ingin nak bertanya pada tuan. Apa akronim dari bandara? Akronim bang. Tak tahu akronim bang. Baiklah ya. Perlu saya jelaskan akronim. Tunggu, anak orang kepulau dedap. Kepulau dedap, memberi tahu. Bukan saya tak mau jawab, rasa saya Pak Cina tahu. Apa punya elak aku ya. Burung gladiati menyusup pantai. Pahlawan muda menikam kerbau. Bila Mak Cik ni memanglah pandai. Apa nama bandar udara Riau? Saya jawab ya. Pintu terketuk, tak ada tahu. Bila kan masuk, bulunya kata, kalau boleh ni saya nak bagi tahu, Bandara Sultan Syarif Kasim II lah jawabnya. Jalan berbelok, tak ada habisnya. Jalan gelur, mobil berhenti. Kalau lah boleh saya nak bertanya, siapa yang terbangkan burung-burung di sini? Nak mencari si buah hati. Siapa mana dia? Pertanyaan korang ni sangatlah mudah. Tapi cukup saya simpan je di dalam hati. Lawan apa? Tangan terlambat, sampai dibalas, hati pun malu. Kalau minggu buat ni memang pandai. Aku dah pandai lagi minta minggu. Baiklah ya. Terbang melaju menuju Hawaii. Melawan angin belah angkasa. Sebab awak ni memanglah pandai. Bandara Simpang 3 lah jawapannya. Yalah. Pak Tani sedang membajak. Membajaknya hingga petang. Kalaulah tuan memang bijak, besi apa yang dapat terbang? Adik menangis matanya sembab. Rupa-rupanya dia tak sehat. Bukannya saya ni tak nak jawab, tapi saya dah berehat. Alah, jawablah ialah. Pohon kelapa dilambai angin. Angin berhembus ke arah batu. Kertas dipakai untuk masuk kabin. Cuba teka, apakah itu? Nah, tega. Ya, iya. Tikus terjerat, tikus berlari terkena jerat. Jerat dipasang di pinggir hutan. Kalau iya, Puan ni nak tahu sangat. Datanglah kemari, awak bisikan. Iyalah ya, kejap ya. Jangan dibuka dulu ya. Silahkan diambil, silahkan diambil. Baik, tadi pergi ke pasar membeli jilbab. Harganya 5.000 saja. Saya rasa tak perlu jawab, sebab Anda sudah tahu jawabannya. Pergi ke pasar buah membeli pepaya. Jangan lupa untuk membeli duku. Saya lupa jawabnya. Pastikan buah sudah tahu
sertifikat dan juga uang tunai yang ini secara simbolis diberikan. Memperoleh piala, sertifikat dan juga uang sebesar 2 juta rupiah. Sertifikat dan juga uang sebesar 3 juta rupiah. Tepuk tangannya dulu. Dengan jangan lupa Bapak menangis lebar dan gembira ya sebagai pemenang juara 1, juara 2 dan juara 3. Syukur ya. Untuk kategori dapat piala, sertifikat dan juga uang sebesar 1 juta. Apa itu ya? Piala, sertifikat dan uang sebesar 2.500.000 rupiah untuk perinci piala, sertifikat dan uang sebesar 3.500.000 rupiah. Sertifikat dan juga uang sebesar 2 juta rupiah secara simbolis. Selamat. Dan kemudian peringkat pertama ya, dan juga uang sebesar 4 juta rupiah. Tangannya dulu, juara pertama mendapatkan 4. Foto bersama Pak, pasang senyum yang paling cantik. Manis. Baik, untuk urutan 1, 2 dan 3 untuk menjual pantun. Foto terlebih dahulu. Selamat ya, Dek. Tubang tinggi burung gelatik. Iya, Dek. Gelatik terjatuh sampai terjerebak. Bandara mana yang pramugarinya paling cantik? Kalaulah kau, tolonglah jawab. Oh, jadi Adik nak bertanya siapa bandara mana yang pramugari paling cantik ya? Yeah. Baiklah, terbang tinggi si burung gelatik. Burungnya terbang sampai pokok cendana. Kalau adik nak tahu bandara mana yang pramugari dan anggota-anggotanya cantik, ya pastilah bandara SSK2. Ah, pasti itu deh. Kalau anda makan mentimun, ya, lapar. Jangan lupa makan pepaya. Bandara SSK2 lagi berulang tahun. Kalau lah tahu berapa kau umur? Saya jawab ya. Tolong kawan menjadi teman. Kalau lain lagi nak ingin tahu, cukup di hati jawaban tersimpan. Harap teman kemari, gimana suara kawan? Gila. Terbang tinggi si burung gagak, terbangnya sampai pokok cendana. Kalaulah adik abang ni adik yang bijak, tolong sebutkan siapa pengelola SSK2. Tak bisa jawab deh, mudah itu. Sungguh enak serikaya. Iya. Jangan dimakan dengan madu. Kalau ingin tahu jawabannya, iya. Ya pasti belum tahu. Anak orang pergi ke palas. Iya, jauh ya bang. Jauh memang. Tapi dalam foto tu kan. Anak orang pergi ke palas. Pergi ke palas kedai semangka. Abang tahu adik abang ni orang yang cerdas. Oh iya, emang. Tolong adik sebutkan dulu sponsor utama acara kita ni. Mudah aja. Sponsor utama acara kita. Apa ya, bang? Sila. Ya, dengar ya, bang. Okey. Ada pemuda makan dengan lahap. Abang takut tengok adik ni sini. Lanjut. Kami habis tu, nak hantar barang. Malu hari ini, ni tak tahu apa. Allah maaf, banyak kesalahan. Melihat Musa beramai-ramai. Betul. Tidak kacau bertanya-tanya. Kalau lagi memang pandai.
memang pandai. Kenapa jendela pesawat itu bulat? Apa sebabnya? Ya, saya jawab ya. Silakan. Kalau ingin memetik mangga, sudah. Jangan dilempar pakai batu. Janganlah. Kalau ingin tahu jawabannya, tahu. Ya pasti cuma Tuhan yang tahu. Luas benar ya. Anak orang mencari mangga. Mencari mangga di rumah Pak Atar. Kalau adik nak tahu jawapannya, kalau tak salah Abang Pancung 321. Kalau tak salah ya, tapi tak tahulah. Abang Pancung di Wikipedia tadi. Abang mau bersiapkan betul ni. Yalah. Jadi ada lagi deh? Tak ada? Akhirnya. Dewan juri memutuskan untuk memilih peringkat ketiga atas nama Puspita Daeli. Selanjutnya Dewan Juri memilih untuk peringkat kedua atas nama Sri Rizkia Febriani. Nampak dah otomatis sendiri ya, sadar diri nampak. Dan inilah juara sekaligus menjadi duta pantun Bandara SK2 yang ditajam oleh PT Angkasa Pura 2. Terpilihlah Cik Fadila Firza. Kita beri tepuk tangan yang gemuruh, aplaus untuk Fadila Firza yang sukses dan berjaya dalam Putri menari lemah gemulai, rentak kakinya mengikuti suara. Lomba pantun sudah selesai, pemenangnya Duta Pantun Bandara. Selamat kepada pemenang Lomba Pantun yang sudah berhak mengikat kontrak eksklusif dengan Angkasa Pura 2 menjadi Duta Pantun di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru. Bagi adik-adik, bagi masyarakat umum, nantikan kegiatan ini akan diselenggarakan lagi di tahun-tahun berikutnya. Percayalah bahwa karakter dan budaya bangsa itu menjadi modal kita untuk memajukan negeri ini. Lambang cinta itu dua angsa, berenang di tepian danau. Lestarikan budaya bangsa, berbalas pantun Melayu Riau.